latihan-latihan sebelumnya, Persija Jakarta belum semua pemainnya mengikuti latihan di bawah asuhan pelatih Angelo Alessio. Ada 3 pemain Persija, yaitu Osvaldo, Vrajfatari, dan juga Rohit Chan, yang belum bisa langsung mengikuti latihan sesuai dengan arahan Angelo Alessio karena para pemain tersebut masih menjalani karantina setelah bermain bersama timnas Indonesia dan juga Rohit bersama timnas Nepal. Namun pada latihan hari Senin pagi di Sawangan, terlihat 2 pemain yang sudah bergabung setelah menjalani masa karantina, yaitu ada Vrajfatari dan juga Rohit Chan yang sudah mulai bergabung latihan bersama coach Angelo Alessio pagi hari Senin tanggal 21 Juni. Tentunya kedua pemain tersebut semoga saja bisa langsung beradaptasi dengan gaya melatih Angelo Alessio, di mana ini merupakan latihan perdana mereka setelah membela timnas masing-masing di kualifikasi Piala Dunia. Dan coach Angelo Alessio pun berharap kedua pemain tersebut bisa langsung beradaptasi dengan gaya melatih dirinya. Hanya tinggal Osvaldo Hai yang belum bergabung karena dia masih menjalani masa karantina atau ada urusan lainnya. Tentunya coach Angelo Alessio berharap Osvaldo Hai bisa segera bergabung agar dia bisa cepat beradaptasi dengan gaya melatih dirinya. Oke Jackmania, sampai ketemu di video selanjutnya.